Halo guys, gue Koharu dari Koharu TV. Dan di video kali ini kita akan melakukan percobaan dengan lift. Nah, kalian pernah dengar gak sih katanya kalau kita di dalam lift itu, kalau liftnya turun ke bawah, berat badan kita bakal berkurang. Dan kalau liftnya naik ke atas, berat badan kita bakal bertambah. Bener gak sih? Sekarang gue udah ada timbangan, jadi gue mau ngukur dulu berat gue kalau di tempat biasa itu berapa. Kita ukur dulu. Ini berat gue 50 kg ya, udah sama sepatu, pakaian, dan gue megang HP. Dan sekarang mari kita coba masuk lift. Oke, ini kita udah di dalam lift sekarang. Ini timbangan gue taruh, dan ini nanti timbangannya akan gue rekam pakai kamera HP. Dan kita lihat ya, ini 50, dan ini bakal gue pencet ke B. Kita lihat berat gue berapa. Nah, turun tadi beratnya. Normal lagi. 51 sekarang. Begitu udah mau nyampe pasti berat gue bertambah. Udah mau nyampe belum? Nah tuh, beratnya nambah ya, hampir 55 tadi. Oke, nih sekarang kita ke atas lagi. Kita ke lantai 20. Kita lihat beratnya ya. Sekarang 51. Ini harusnya bertambah nih pas muka atas. 54, 55, normal lagi, 51. Nah, pas mau berhenti turun sampai 49. Normal lagi. Nyampe kita, guys. Jadi terbukti ya, ternyata pas liftnya turun dari atas ke bawah itu beratnya bakal berkurang, dan liftnya mau berhenti beratnya bakal naik. Dan begitu dari bawah mau ke atas, pas liftnya mau ke atas beratnya bakal nambah, dan pas liftnya udah mau berhenti beratnya bakal turun. Jadi buat kalian yang pengen nurunin berat badan, di lift aja. Nah, kenapa beratnya bisa berkurang, bisa bertambah? Apakah karena inersia, atau karena gravitasi, atau keduanya, atau bukan keduanya? Coba kalian voting, pencet tombol I di atas ini. Kalian voting, apakah karena inersia, gravitasi, atau karena keduanya, atau bukan keduanya? Ngomong-ngomong soal inersia, di sini gue udah ada gelas berisi air, styrofoam, botol plastik kosong, dan telur. Nah, di sini gue akan menepak styrofoam ini dan botol ke samping sana, dan tebak apa yang akan terjadi dengan telurnya. Apakah telurnya bakal ikut mental ke sana, atau telurnya bakal jatuh ke bawah? Kalian polling di atas ini, pencet huruf I lagi, tebak telurnya bakal jatuh ke bawah, atau mental ke arah yang gue tepak. Ingat ya, yang gue tepak cuma styrofoam dan botol plastiknya. Botol plastiknya bakal gue tepak ke arah sana, dan styrofoamnya. Udah, pilih. Oke, kita akan lakukan sekarang. Gua akan tepak botol dan styrofoamnya. 3, 2, 1. Telurnya jatuh ke dalam gelas. Oke, apa itu inersia? Kalau kalian tahu jawabannya apa itu inersia, kalian komen di bawah, dan jawaban yang benar akan gue pin. Sekian dulu buat video kali ini. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Gue Koharu dari Koharu TV, tonton juga video gue yang lain.